Bapak Suharno SKM MKS didampingi Ketua Jurusan Ibu Nurul Amalia SKM MSC dipersilakan mengambil posisi yang telah ditentukan. Ucap sumpah profesi sanitarian oleh Ketua Hakli Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti seluruh peserta pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, izinkan kami Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kalimantan Barat akan mengambil sumpah profesi sanitarian. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji profesi sanitarian? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji profesi sanitarian yang saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara selama menimba ilmu pada program studi Diploma 3 dan program studi Diploma 4 Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Selain itu, perlu saudara-saudari ketahui bahwa sumpah dan janji profesi sanitarian yang saudara-saudari ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Untuk seluruhnya, saya bersumpah. Atau berjanji bahwa saya satu akan melaksanakan trikarsa profesi sanitarian akan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan meningkatkan kompetensi kompetensi dan martabat di bidang profesi sanitarian dua akan melaksanakan Sabta Dharma Profesi Sanitarian akan mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki akan selalu dan hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan akan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya akan membangun reputasi profesi sanitarian berdasarkan kemampuan yang dimiliki
Akan memegang teguh kehormatan. Akan memegang teguh kehormatan. Integritas. Integritas. Dan martabat profesi sanitarian. Dan martabat profesi sanitarian. Akan menggunakan. Akan menggunakan. Dan mengembangkan pengetahuan. Dan mengembangkan pengetahuan. Dan kemampuan. Dan kemampuan. Untuk menyehatkan lingkungan. Untuk menyehatkan lingkungan. Kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Sumpah dan janji profesi sanitarian ini.